Hai sobat Potek. Ada mobil. Hai sobat Potek, ada pick up. Bismillah pick up-nya. Eh, Pak. Bismillah pick up-nya. Kang tahu sampai sini. Jadi kita masih di Sawangan, Edri. Kenyang gue. Ingat di Sawangan. Iya, gue lagi suntuk. Gue lagi suntuk. Kenapa? Karena lagi suntuk. Hai Nona, yuk main musik. Main musik, you know, kenapa ke rebana. Balik lagi sama duet maut asik. Kita lagi ada di tempat bogana. Andeca, andeci, ya bora, bora bori. Andeca, andeci, ya bora, bora bori. Oke, kita lagi ada di? Kita lagi di bogana. Sekarang di mana? Di Sawangan. Jalan-jalan dengan kita. Ya. Kita lagi di Bogana Pot Plants. Jadi ya. Ini tempatnya pemukiman ya, Dri ya? Pemukiman padat penduduk. Ini jalanannya kira-kira muat satu tronton. Tronton cupang. Ya, ini kita lagi ada di pemukiman ya, padat. Nah, di sini tuh ternyata ada suatu bisnis rumahan yang sudah cukup lama, Teh. Dia dan spesialis pionir juga ya. Pionir eksportir tanaman hias. Versi rumahan. Jadi enggak perlu yang greenhouse gede-gede. Iya. Yang niat gitu ya. Jadi kadang-kadang bisnis itu enggak perlu langsung modal besar. Jadi enggak ada alasan ya sebenarnya kalau mau mulai bisnis. Bener. Ya, yang penting punya modal enggak ini gitu. Yang penting niat. Niat, cinta dan kesetiaan. Oke, kita sekarang ada di Bogana Pot Plants. Mana nih yang punya nih? Lagi suntuk. Aduh nih. Langsung adem ya. Enak ya tempatnya nih. Ya, ada paranet loh ya. Ada paranet. Hari Minggu, hai Nona, main layangan. Main layangan sambil bawa rebana. Hari ini kita lagi di Sawangan. Tempatnya Paul Bogana. Andeca, andeci, ya bora, bora bori. Andeca, andeci, ya bora, bora bori. Ini apa nih? Gigas. Nah, jadi nggak lemes lagi ya kalau udah gede ya. Bener. Gede banget, gigas. Seru juga ternyata ya kalau udah gedenya ya. Iya. Gigas X nggak sih? Enggak dong. Enggak. Gigas Ultraman. Gini. Ini gigas Ultraman. Oh, nih. Nih, awalnya segini nih. Panaknya nih ya. Gitu. Mana anaknya? Ini mah pasti udah keluar-keluar anak. Tuh. Itu anaknya, Teh? Keluar lagi dari bawah tuh. Oh iya ya. Pernah lu lihat paling gede segimana? Segini punya gua di rumah. Kamu punya lu udah gede? Udah, segini. Segini lah, segini. Berarti ya paling bawah pun masih gedean yang paling bawah ya? Ini. Iya, cuma kan kalau kecil kan dia rada-rada ngempleh gitu kan ya? Kayak, oh, iya. kayak tanaman belum kurang air gitu. Tuh, tapi kalau udah gedenya keker juga ya. Oke, gigasnya gede. Haru nggak sih sama melano kalau udah gede tuh? Seberang-seberangan. Kerenan gigas sih. Kerenan gigas ya. Berotot ya. Ini glorious ya? Glorious. Gede juga. Tuh. Emang glorious itu
Huh? Ex melano. Melano ex gloriosum. Glorious. Gloriosum. Gloriosum. Melano ex gloriosum. Glorious. Glorious. Kan melariosum. Melarios harusnya. Globi. Masa depan cerah di tangan Anda semua. Se segede punya lu ya? Gue lah gedean ini lah. Itu lebih gede lagi tuh pasti daun itu. Globi. 2 meter nih. Ini gak bisa dipotek ini. Ini sobat gergaji ini harusnya nih. Udah 2 kali potong. Mana bekas potongannya? 20 kali potong. Iya. Itu mana bekasnya? Enggak, pak. Bawah ya. Oh. Iya. Kuah berarti ini ya? Iya. Kuah. Jadi kuah itu definition of kuah apa, Dri? Kuah itu adalah ketika tanaman itu sudah balik modal. Orang jualan bakso, tinggal kuahnya. Tinggal kuahnya. Jadi baksonya udah habis, udah sold out, boy. Sampai micinnya udah enggak berasa lagi tuh. Udah enggak ada gizinya. Udah enggak ada gizinya, udah. Udahlah gitu loh. Mungkin ada bawangnya dikit-dikit lah ya. Bawang goreng. Yang nyangkut-nyangkut di gigi tuh ya kan? Ya kan daun-daun seledri nyangkut tuh. Ya, gede banget ya lobenya ya. Tapi jadi mereka tuh kalau udah gede ya kan jadi coklat ya. Enggak kelihatan batang kornya. Tapi atasnya tuh masih kelihatan. Iya, tapi kan kelihatannya dari daunnya, dari sininya petil-petilnya tuh. Itu udah bertongkol, coy. Berapa? 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, nanti di fast forward ya ngeditnya. Jadi kesannya gue jago. 1 tongkol. Mana? Strawberry shake gede. Iya dong. Strawberry shake gede juga. Strawberry shake. Ini kuah juga nih gue yakin nih. Iyalah. Tapi gue pernah lihat strawberry shake gede waktu itu di Wuhan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tuh ya. Di sini paranet juga. Ini nih, farnya bagus yang sebelah sini. Yang bagian sebelah sini yang farnya bagus. Karena dia kena matahari terus kali. Tapi matahari semua ini. Enggak, emang gennya di sebelah sini bagusnya. Tapi dia kesini, berarti matahari kesini tuh. Tuh dari begini, melingkar kesini. Berarti nyari matahari itu. Iya, yang flabbenya juga ya. Tuh, mataharinya no. Eh? Chimpanse varigata. Simpanse. Wah, udah tinggi banget. Simpanse. Ya ampun. Kuah ini kayaknya nih. Kuah kayaknya. Kuah ini. Kayak gua rasa di sini kuah semua deh. Kuah dong, bukan kuah lagi, udah ngamprak. Ini juga bentar lagi dipotong kayaknya nih. Oh, udah kuah dong. Chiapense itu mecernya kayak gini terus daunnya. Kalau misalnya yang podophyllum kan ada kupingnya. Ya enggak, ya. Oh, gitu terus. Daun gede banget. Oh, tapi membesar aja daunnya gitu ya, tapi enggak berubah. Agak gini sedikit. Agak gini kayak lekuk. Kayak tenue ya. Itu nanti besarnya. Tapi ini niatnya emang gak mau dipotong ya? Oh, dipotong lah kalau udah. Tapi potongannya ada juga sih. Biasanya gue kalau satu jenis itu diusahakan bikin satu mature-nya gitu. Tuh, pasti kayak sampling gitu. Itu emang... Lu ngapain ke kanan? Nyari gue kan lu? Kan gue emang ini, David Copperfield. Sulap. Bang Pao enggak? Mana? Oh iya, kenalan dulu, Dri. Oh iya. Ah, udah pada Bang kenal. Pao. Kan? This is Paul Macarello. Makanya Nambo. Emang nama lu Macarello ya? Enggak lah. Cuma ada panggilan anak aja dulu. Gue pikir itu nama bener gak sih? Enggak, bukan. Nama aslinya Nanang Koswara. Beneran? Yoi, asli. Nah, Paul nama stage. Nama stage. Apa nama di padahal bilang Paul? Dari SMP kelas 1 tuh. Jadi Paul itu kalau bahasa Betawi kan goblok banget gitu. Iya. Jadi gue pernah Paul gitu ya. Paul. Ada temen yang nambahin lu keren nih kalau pakai nama ini Macarello. Oke dah. Dia udah gitu. Jadi nama lu aslinya? Nama panggung Nanang Koswara. Gue langsung Sunda. Jalan-jalan ya Nona ke Tanjung Karang. Tanjung Karang jangan lupa beli ya. Apa? Sering banget yang kalau gue transfer gitu orang transfer kirim nomor rekening. Nanang Koswara siapanya Paul Macarello? Dia bilang kembaran harusnya. Saya punya saudara kembar. Namanya Nanang Koswara, saya Paul Macarello. Jadi kalau Bogana apa artinya? Iya, jadi, Bogana. Dulu tuh gua tuh kan sebelum kayak gini kan ikut sama orang. Di lapangan banting tuh dari tahun 2006 tuh. Sering pameran, ikut kerja sama orang-orang beberapa orang itu sampai terakhir itu
gue ikut sama nursery namanya Bogana Indonesia. Yang di sana Cinangka. Yang tadi tempat. Tadi ada. Iya, dulu salah satunya tepatnya di situ. Tadi kita nyari map kan. Iya, tadi gue nyari map. Dulu situ ada pangkalan. Sebelum kita pecah-pecah di mana-mana. Nah, terus kemudian orangnya orang-orang Kelapa Gading. Sebenarnya banyak sih sampai di jaga apa? Apa sih itu Tangerang sana tuh banyak sih kebunnya. Nah, terus kemudian gue ikut sama dia. Terus kurang lebih 1 tahunan sampai terus dia meninggal. Terus gue suruh ngurusin ya, gue kan gak bisa ngurusin semua segitu banyak ya kan. Akhirnya udah sampai keputusannya dari keluarganya, udah lu beli aja ya Paul. Namanya? Gue beli nurserinya. Nurserinya yang di mana? Tadi tuh, pangkalan itu gue beli akhirnya. Gue beli berserta tanamannya waktu itu. Jadi gue terusin lah. Nah, terus karena ada teman bilang, lu jangan kasih nama Bogana Indonesia, nanti takut jadi masalah ke depannya gitu kan. Ya udah gue tambahin kayaknya Bogana Port Plain oke deh. Tapi sampai hari ini gue gak tahu Bogana Indonesia itu apa, tapi menurut orang Tangerang itu Bogana itu nasi ya? Oh iya, ya, nasi Bogana. Semacam apa ya? Enggak ngerti dah gua. Dia orang-orangnya juga lu enggak pernah bilang. Jadi kalau ini sumber makan lah. Iya, ini ada sumber makan. Orang Chinese dia. Filosofinya. Ya, sumber makan. Menjadi sumber makan terus tempat ini. Jadi selalu continue. Waktu itu tanamannya apa? Yang dulu lebih konsen di anthurium waktu itu. Anthurium Jemani iya apa gelombang cita kayak zaman dulu kan trennya kan. Ya segala macam lah, aglonema terus akhirnya tanaman landscape segala macam kita main dulu itu. Iya. Pokoknya sampai 2015 deh gua tuh di lapangan Banteng. Dari berarti dari tahun gua di lapangan Banteng dari 2006. Besar dia juga di lapangan Banteng. Iya. Pacaran. Enggak, iya. Kabur-kaburan nih. Tapi intinya gini ya. Semua tuh dimulai dari nol. Dari ikut orang. Iya, dari ikut orang. Dari nyiram kan lu berarti. Dari nyiram. Nyalok juga enggak waktu itu? Iya lah. Iya. Nyiram, nyalok, ngepotin. Dulu awal-awal ngerti tanaman tuh sama si Dekok gitu. Di sini ada namanya Mas Teguh tuh, dia udah import. Udah import pilo, udah import aglo. Itu kalau barang datang tuh, gua ngepotin dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Ngepotin. 12 ngepotin. Jam. Iya. Karena kan barang datang harus langsung di treatment kan. Jadi kita belajar dari situ. Gila tuh benar enggak ada yang instan, coy. 10 tahun 2006 sampai 2015 9 tahun lah. Sampai sekarang. Kalau dia kalau Bang Paul udah merasakan kuah sampai muntah darah masuk angin usus keluar itu udah wajar. Nah, dari 2009 2010 itu gua mulai punya sendiri karena gua beli kan. Iya. Cuman, gua tuh dulu awal Bogana Paul Macarella gua pikir dia expat. orang Latin emang tinggal di Indo. Terus wajar dong punya tanaman-tanaman Amerika Latin. Paul Macarello. Bapaknya orang Belanda atau apa tinggal lama gitu kan. Paul Macarello. Wah gila. Gue orang Tasik gue. Sampai gue waktu itu ke SBSD. Ketemu pertama kali sama dia nih. Ngobrol gue. Kok ngomong bahasa Indonesia? Gue dalam hati kok ngomong bahasa Indonesia-nya lancar banget. Betawi banget gitu. Iya, Betawi nyablak gitu kan. Aduh. Yaudah gue gak mempermasalahkan itu. Sampai gue sampai rumah. Paul Macarello ya, terus penasaran gue nih kan. Soal tampilan lu tuh bener-bener gak kayak orang Indonesia kalau sekilas gitu. Iya emang dari kecilnya, ya gue sama teman-teman sini senangnya memang kayak gaya-gaya gitu dah. Iya kan. Jadi dulu kita ngeband, ngepang, iya, ngepang, 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 itu kita gitu, jadi ini belum aja dia dance-nya. Sekarang kepake nih. Dulu kita yang sering ngulik musik, iya, marat apa segala macam. Sekarang kepake kita bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, dikit, iya gitu. Oh, itu salah satu model buat iya, ya, ekspor ya. Yang paling terkenang sama gue waktu dia diliput sama apa ya dulu ya. Pertama kali lu diliput sama siapa? Apa? CNN ya? CNN. Itu dia pakai iPad, coy. iPad ngelihat cek stok mungkin ya. Wah, keren banget ya asli Paul Macarello nih. Pakai iPad, coy. 2019 ya? Iya, pakai iPad. Cek. Ya kan? Waktu lo beli nurserinya Bogana itu. Udah mulai online jualannya? Belum dong. Dulu kan belum ada. Belum. Belum ya waktu itu. Kayaknya BlackBerry ya, BBM waktu BBM ini ya. Setelah itu baru ada namanya BBM itu. Paling lu Yahoo ya. Ya Yahoo, Yahoo Messenger. Facebook juga baru-baru ya. Baru. Baru dulu belum ada online. Nah, sejak ada pertama kali ada Facebook itu gua mulai pertama kali gua ekspor itu ke Filipina. Gua kirim Jemani orangnya sekarang masih ada, orangnya sekarang besar banget tuh si Arid Aroid itu gua dulu pernah kirim. Oh, Arid Aroid. Oh, Arid Aroid. Minta Jemani Varigata gua kirim ilegal gitu kan. Nyampe barangnya. Nyampe. Dari situ udah tuh, nah gue kan dulu orang kan gue orangnya termasuk yang nekat, iya. Orangnya bisa kayak skin karena gue nekat, nekat gue pokoknya gue bodo amat lah gitu,
gue besar itu dari Korea. Dia nekat kan, gue kan gak pake surat, gak pake macam. Seluruh negara gue udah kirim. Semua. Ilegal waktu belum ada, waktu gue belum kenal sama Ondo, belum kenal sama Riko, kan nggak ada yang bikin surat waktu itu. Iya. Gue ke UK berapa kali ngirim, lu tau gak yang gue kirim ke UK tuh orang terbesar, salah satu barang itu nyampe ke Kyle Allen itu. Kyle Allen, Doraya. Cuman gue lewat blokernya. Kyle Allen, kamu jangan sombong. Kamu boleh bikin konten. Saya lagi wawancara sumber konten kamu ini. Barangnya banyak dari sini. Dari iya. Dari kamu boleh bikin konten Rare Plant Shop. Nyampe juga, gila. Kau juga itu nyampe. Nyampe. Cuman cover-cover apa aja, misalkan gue cover pakai makanan lah, kaos lah. Ke Australia aja gue masih kirim. Waktu itu yang nggak lolos dari 100% bisa berapa kalau misalnya yang ilegal gitu? 10%. Cuma 10%. Korea itu. 10%. Sisanya negara lain lolos terus. Sebenarnya asal mereka yang kayak orang UK itu dia bilang sampai nanti gue bikinin pitonya segala macam. Not Faito dia bilang gitu. Kelamaan lu di sini. Kelamaan lu. Udah kirim aja. Oh, Kak. Karena sebenarnya di sini dulu masih lama ya pisaunya ya. Iya di sini lama, terus lagi inspeknya lebih lama lagi kalau pakai Paito. Iya ribet. Gitu. Jadi mereka juga, ini orang metal banget. Orang yang ada pokoknya. Negara yang paling aneh lu kirim negara mana? Yang gua sampai dua kali balik itu Poland. Poland. Negara konflik nggak pernah kirim lu? Serbia gitu nggak? Nggak pernah lah, orang masuk mungkin mereka juga nggak punya IG kali. Israel gitu nggak ya? Afrika tuh jangan. Negara Afrika. Miskin, gak mungkin ada. Afrika. Afrika Selatan kan tapi kan lumayan. Terakhir nih sekarang Timur Tengah ya banyak. Timur Tengah. Iran banyak kayaknya. Ya Irak, Iran, Kuwait, Dubai. Dubai kan? Ya, Qatar gitu ya. Qatar tapi regulasinya lagi dicek sama. Lain-lain. Tapi sekarang ini kan udah pinter ya, udah resmi kan? Sekarang resmi kan, enggak. Basically-nya kita bisa kirim ke seluruh dunia dengan regulasi di negara masing-masing ya. Ya. Jadi kalau dari kitanya sebenarnya udah mempermudah banget ya dari pemerintahnya. So far lebih inilah gitu ya. Ini belakangan ini agak lama lagi nih. Cuma kalau misalnya dari negara penerimanya ya, kadang-kadang mereka harus punya import permit ya, gitu kan dari merekanya. Ya itu, terus kedua beda-beda per negara aturan-aturannya gitu. Misalkan kayak tadi cacing apa ini beda-beda kan ya kan? Iya. Gini-gini jadi masing-masing negara beda-beda regulasinya, itu aja sebetulnya. Tapi pada dasarnya semua negara bisa kita kirim. Yang paling langganan apa lo? Kanada. Sekarang gue pegang Kanada. Sebaru-baru ini Hong Kong. Kalau di sana lagi winter gimana lo? Mereka tetap mau? Banyak, mereka beli-beli aja, kirimnya nanti ya bisa. Oh. Okay. Biar gede dulu. Iya, biar gede dulu. Kirim tanaman macam mana sih yang dibeli? Koleksi atau yang enggak campur sih sekarang sih campur, ya. Sudah yang biasanya orang-orang yang lama dulu pesen kan sama kayak di kita lah, kita udah punya jenis A, jenis grade C, lama-lama naik grade B ya terus gitu. Dia Bang Paul tuh gue perhatiin tadi hampir ngomong bahasa Inggris terus loh. Oh iya. Gimana kalau kita ganti sekarang kita wawancaranya pakai bahasa Inggris? Enggak bisa. Enggak bisa. Gue pertama kali sama Bang Paul nih, Dri. Swap gue. Swap apa? Swap ya kita ya. Oh. Tukeran. Dia kita tukeran apa ya? White Knight. Gua minta dia White Knight, dia minta gua Marmo. Habis itu Marmo naik. Wah, dia yang menang. Tapi pas awalnya dia yang menang. Iya. Awalnya naik lu tuh White Knight. White Knight lagi naik banget kan. Dan White Knight gua gede kan. Jadi lu menang dulu. Setelah itu saya kirim ke Bulita. Itu ke Bulita akhirnya barangnya. Mereka itu. Bulita itu ternyata White Knight-nya dari saya, Bulita ya. Tolong ya Bulita ya, dikondisikan lah. Kalau tiat kangen-kangen sedikit gitu. Oh gitu. Tapi kalau porsinya customer-nya lokal sama luar? Saya lebih banyak luar sih. Berapa persen tuh? 80% ya. Mereka selalu DM IG apa Facebook? IG. Kita lebih banyak di IG sih. By WA ada enggak? Ya kemudian lama-lama kalau yang udah ini ke WA. WA. Banyak yang udah langganan. Yang udah langganan, yang udah pengen apa? Karena kan gua kan agak malas-malesan sebenarnya. Agak malas-malesan. Jadi kalau di Gero lama tuh orang kan repot kan. Bilang udah ke WA aja kalau mau cepet gitu. Agak malas buka-buka. Kan kalau yang lain kan pakai admin segala macam. Kalau gua kan aku masih sebel sendiri, paling anak gua yang bantu, juga anakku masih kuliah malas-malesan juga. Gitu. Oke. Okay. Karyawan ada berapa sih? Karyawan mah gue mah gak ada yang tetap sebetulnya, gue mah sendiri sebetulnya single fighter. Sendiri. Cuman kayak mereka bantu untuk kayak team packing, ya. Hari apa ada apa gitu aja sih. Maksudnya dengan kebun segini dan di belakang itu, menurut gue masih kehandle sih. Ini karena lo maintain banget kan kalau tanaman gini mah. Berarti awalnya kalau modalnya tuh apa? Yang nursery waktu itu buat model tanamannya ya, nursery, itu lucu juga nursery itu ketika gue beli, karena itu kan kontrak, itu kan pangkalan itu kan kontrak. Kalau nggak nyampe sebulan tuh digusur, tanpa uang pengganti, tanpa apa-apa, udah gue drop lagi gue tuh, gue udah nyalo lagi.
nyala lagi terus. Nominalnya berapa kalau boleh tahu lu beli? Cuma 45 juta waktu itu gue beli. Segede apa greenhouse-nya? Segi separohnya inilah pangkalan, seginilah. Kalau pangkalan mah. Oh, kayak di Permata Buana gitu. Iya, pinggir jalan gitu ya. Hak guna pakai dong. Iya, hak guna pakai. Jadi cuma sebulan umurnya. Iya, enggak nyampe sebulan terus ternyata digusur, lahannya mau dipakai. 45 juta dulu ngedrop. Ya enggak drop lah. Sekarang mah beuh gitu ya. 45 juta sekarang. Aduh. Ya, tapi bersin kalau doang gitu. Drama Koreanya kalau gue ceritain orang lain nggak bakal tahu, orang tahu sekarang aja. Waduh gila itu perjalanan tanaman gue itu. Iya. Gue di Monas itu pernah pameran puting beliung itu tendanya kemana-mana ngabur. Gue tidur di atas meja itu kena tampiasan hujan. Itu lu lagi jaga stand lu orang, sendiri. Stand orang. Terus di Bandung jaga stand orang juga sama. Di Bandung tuh gue 8 bulan pameran mall to mall keliling tuh. Jaga stand orang. Bukan tanaman lu sendiri. Terus pernah juga sendiri, akhirnya punya sendiri kan, gue juga di Bandung, sama kayak gitu. Gue tuh udah biasa tidur di atas tumpukan pakis, di atas tumpukan media tanam, di atas koran, kardus tuh gue udah biasa. Itulah definisi semua dimulai dari nol, Teh. Ini ya, salah satunya. Asal jangan sampai ke pupuk kambing aja. Itu kalau udah kecebur lagi tuh. Kalau di dunia tamu kan kecebur lagi, udah tenggelam, nyungsep, udah sesak napas ya, mulainya. Jatuh bangun juga gitu. Iya. Tanaman kan saat-saat kalau sebelum sekarang ini, sebelum 3 tahun ini kan tanaman cuma berputar-putar di sini aja kan marketnya. Ketika ada ekspor aja kalau lebih ini. Kalau dulu kita tanaman ya benar-benar kayak gelombang cinta, di orang dikasih aja istilahnya sampai nggak mau kan gitu. Sampai benar-benar drop, siapa yang mau beli? Sekarang kan kita kan semurah-murah, justru kalau yang sekarang itu ekspor itu makin murah mereka makin mau. Asal lu punya berapa gitu. Quantity. Sampai ada yang banyak yang lu kontrak deh sama gua gitu. Setahun berapa dulu bisnis gitu. Wow. Banyak bingung. Memang ekspor selalu begitu. Thailand sih. Seperti itu semuanya. Rata-rata orang kalau keluar. Iya, rata-rata orang Thailand tuh punya kontrak. Per jadi tahun berapa? Mereka banyak. Tapi enggak dijualin ya. Ya iya. Kontrak mereka harus isi kontrak. Kalau orang penalti dia. Iya benar. Makanya harga terjaga. Iya. Karena stok yang ada bukan untuk pasar lokal justru, bukan. Karena sudah pesanan orang. Yang dibutuhkan malah lu bisa enggak lu continue gitu. Iya. Gitu. Benar. Jadi tani terus. Iya, kalau dilihat kan di nursery Thailand tuh strawberry shake bisa banyak gitu kan, strawberry banyak, tapi itu 100 meter. Ada kontrak. Ada kontrak. Terus di sana tuh lahannya luas-luas. Betul. Karena di sana itu kalau lahan nganggur itu pajaknya lebih besar. Makanya harus digunakan. Nah, digunakan malah nggak ada pajaknya. Di Indonesia memang agak berat sih, kita bukan nursery itu. Biayanya besar sekali. Salah satunya ya kita harus rapet ini karena hamanya misalnya maling gitu. Iya. Di sini kayak terakhir-terakhir ini kan kalau gila-gilaan di sawangan tuh malingnya. Oh iya. Hampir setiap hari kita kemarin ngurusin ke polsek aja. Gua alhamdulillah enggak. Anak-anak. Beberapa kali ya. Agung. Iya, Agung katanya dijebol dari bawah ya. Dari bawah. Kok. Berarti lo ada keuntungannya juga dong ya, apa di depan rumah gitu ya, di, punya di perkampungan padat ya. Terus di sini emang agak ini, tapi tetap gue pakai orang. Kalau dekok kan soalnya di kuburan, padahal udah kuburan loh. Banyak banget, cuman masalah tadi stok. Kesiapan kita dari stok ya, stoknya kesiapan kita kalau merasa kita udah siap, udah banyak, otomatis harganya kan lebih reasonable. Betul. Itu sebetulnya gitu. Yang aroid dari Indonesia apa yang paling most wanted? Sekarang, yang dulu deh yang Rhabdopora, Spirigata, Scindapsus Variegataan. Kayak apa tuh? Boleh lihat nggak? Ya jenis-jenis yang baru muncul yang udah ke brand itu kayak Jade Satin ya. Jet satin. Ada jet satin kuning, jet satin putih itu kemarin tuh baru pada keluar, kayak gua aja baru punya berapa tuh satu itu apa berapa tuh. Nah, yang jet satin kuning gua udah sering lihat. Ah, yang satin gua kemarin gua caca tuh sampai ada 15-20 di atas. Ini kan Mega Sperma ya. Mega Sperma Far. Ada dua jet satin white. Ini. Jet satinnya warna putih ya. Biasanya kuning ya. Iya, ini putih nih, kayak ini bagus ini. Ini Scindapsus ya? Scindapsus. Ini tadi daunnya ada beberapa kan, rontok ya? Enggak, ini di sana tuh, dimakan tikus. Mau gue geser ke sini. Doyan. Iya. Apa aja. Permasalahan nursery itu tikus sebenarnya tuh ya. Kebanyakan. Yang terbuka gini iya. Spor juga nih. Ini yang Lani SSP Laniata ya. Itu dari Pahang dulu, dari Thailand sama saya bareng. Laniata nih.
Ini ada Adan Sony SSP Laniata. Lanunya lembut ya? Banget tapi ya. Bolongannya bagus. Iya lembut, lancip. Kalau kata ya. Tipis banget. Nanti di komen ada yang bilang di kebun saya banyak makan kambing nih. Biasanya gitu. Di sini dimakan tikus. Di sini makan tikus. Kambing enggak suka, tikus yang doyan di sini. Ada yang ini ya? Yang lancip ya? Yang mutasi. Yang Nero. Iya, yang Nero itu mana? Wah, itu. Itu kenapa? Viral itu kemarin. Kenapa? Masa gede-gede laku 50 ke Korea. Oh ya? Yang itu masih ada di belakang bonggol. Stabil enggak? Bonggolnya. Masih ada bonggol. Stabil karena gua uji sampai disuburin. Gua cek suburin, gua ganti media, gua suburin, tetap kayak gitu. Kuah. Bonggolnya gua potong tetap gitu. Itu bukan kuah, Teh. Itu pecahan mangkoknya aja masih dimakan. Jadi ceritanya sama. Waktu gua dapat aja, itu sudah potongan ke ada dek-dek-deknya gitu. Iya, iya. Berarti ini berapa kali potong nih orang, tek-tek-tek-tek-tek gitu. Oh, berarti ini stabil, bener stabil itu. Keren itu. Sampai bilang sama kayak obli kuah, kan. Iya. Sama Jonas Nero lah. Iya. Kayak obli kuah ya. Gua kirim Korea tuh. Yang masih berbentuk daun udah enggak ada. Tinggal bonggol. Tinggal bonggol, tapi udah keluar-keluar anak, udah gini-gini. Nih, pasang ini, sekarang lo. Apa itu? Tebak tuh. Nah. Wah, gila itu susah. Buat dia mah, buat dia mah sepele, ke Spiritus Sancti doang mah hal sepele. Ini kemarin yang 2 biji terakhir itu tinggal satu daun ini, yang satu malah kontok, yang duluan malah ini karena dikirimnya pakai pot dari Singapura. Oh, sama media ya? Oh, udah pakai pot kan? Ngambil juga. Ini nambah satu daun. Ini, lo yang pakai suaranya gede. Ditawar 175 kemarin waktu pameran. Oh, gak, ya? gak ada yang makan. Sama orang Jogja tawar 175, gak dilepas. Masih ada harapan lah. Tapi emang dia sebenarnya panas. Sama zona panas. Kalau yang kayak gini-gini. Ini apa zona nih? Gue dibagi tuh kayak gini-gini dari Eropa. Dibagi? Iya. Oh ya. Tukeran. Biasa tukeran sama apa? Kalau sama orang luar? Kalau katanya ke kayak gue dibagi dah. Gue kirimin barang dia yang di sini. Barang gue pulangnya kirimin gitu kan. Terus suka kirimin ini kirim apa? Kita sama zona dibagi. Ini plan swap katanya. Ini tukeran. Ini apa sih? Amazonas. Obliko Amazonas. Obliko juga. Obliko Amazonas. Kalau hunting-hunting yang di dalam negeri biasanya kemana? Buat menuhin dulu pasar. Dulu awal-awalnya dari awal-awal banget mah dari Capus lah. Dari Madeng, Oki Flora itu. Sudah awal-awal sebelum semua mulai ya dia. Nah, waktu awal-awal itu sampai enggak tahu kalau dulu gua mau dapat koran 3.000 perak, 2.000 perak. Dapat apa? 2.000 perak. Apaan tuh? Ya tanaman itu kayak pilo-pilo itu kayak pelomani 15.000. Dulu mah itu. Ya karena dulu jadi di sumbernya itu enggak ada yang tahu kalau itu barang itu bisa diekspor kan dan mungkin juga tidak terlalu banyak waktu itu ekspor kan. Yang melihat gua waktu itu udah gua kumpulin aja dulu dari Amuk tuh tiap hari gua belanja dulu tarik ini. Apa sih itu? Setelah semua pelomani. Segala macam pilo. Tapi gajah gitu ya. Gajah yang banyak di kampung-kampung dulu. Ya, paling mahal 15.000 dulu. Soalnya seingat gua dulu kalau di villa-villa tuh kan banyak ya? Oh, banyak banget. Itu namanya Pasta Janu McDowell itu. Itu dari sini ke sono tuh. Iya, kayak buat tamannya. Taman. Landscape ya? Iya, kayak pagar gitu. Itu habis sekarang. Buan-buan habis loh. Gua beli 75.000. Gimana? Segerobak. Sepohon gitu. 75.000-an. Majestic itu gua yang nemuin juga. Di mana? Di tempat Amuk. Gua sering kan di sana gua hampir seminggu tuh 2-3 kali. Sering ke sana karena kan buat Korea itu Pak terus kan gitu kan terus gitu bolak-balik. Nah, terus ketemu di situ. Nah, gua lihat di NSC Tropical tuh baru dirilis namanya. Majestic Periposum Exodiroi. Pas gua ke sana, ih, kok ada gini yang di sini. Non iya cuy, bilang gitu. Exodiroi katanya. Tantangnya keluar ya. Oh, kalian juga sama kan? Berat duit ya, gua pegohan katanya. Pegohan 150.000. Udah cepetan gua ambil semuanya empat-empatnya gitu. Terus gede-gede gini. Sisain satu cuy gitu. Ya gua udah ambil tiga tuh. Udah terus si Madeng itu nyolek gua tahu sumurnya itu banyak di sono, gua sikat semua tuh, gua ngolong satu daun dua daun, gua capan 50.000. Gua sikat itu tuh, gua feeling nih, gua kalau yang model-model performnya kayak gitu kan, ada silvernya, ada ininya, wah ini pasti naik nih, gua bilang, udah gua sikatin semua tuh, 50.000-an, abisin semuanya, udah gua lacak lagi, ternyata dapetnya dari Sukabumi, dari kebunnya teman gua juga, villanya, mana orangnya udah nggak ada, mockupnya. Lo ambil semua tuh yang Sukabumi? Hampir, ya kan dia di sana dicacahin katanya kan. Ada terus tuh. Sampai yang punya barangnya nyantren ke sini 50 pohon sini gua makan sini semua asal 50 ribuan sini gua makan. Bandar. Gua jualin sejutaan. Bandar. Berapa?
Sejutaan. $75 Di sana pasarnya berapa? Gua nggak tahu pasarnya, tapi dulu gua kan gitu, kalau NSN naik, gua ikut naik. Ikuti. NSN naik ini, gua nggak lama gua naikin. Tapi orang lari ke gua semua. Iya. Sampai orang sana juga bingung, di sana ada ya, kan habitnya Australia kan dia. Iya deket. Itu lebih dekat. Expat. Geleng-geleng ya. Geleng-geleng. Tenang terus gua. Makannya dia. Glorious juga sama dari sana juga. Enit pernah order nggak sama lu? NSN pernah order nggak? Enggak, kalau Mike Mighty sering. Mike Mighty mana? Mari gua kirim. Ada sekarang kiriman juga ada. Ah. Mike Mighty. Kira apa tuh kira-kira yang dia suka tuh berarti yang itu Rapido Pora. Oh, Rapido Pora. Kemarin kan dia juga posting kan. Firma yang itu. Iya. Rapido Pora kemarin. Ya pokoknya keluarga-keluarga Monstera gitu lah ya. Virtus Firma ya. Yang cuma ada di Asia. Yang lagi banyak dipindah sama mereka barang Papua sama Kalimantan. Waduh. Makanya di sekarang banyak jambu tadi gue lihat kemarin tuh jambu. Itu jambu ada lagi nih. Orang Singapura udah setahun di sini tuh. Kan titipan. Oh, belum dikirim-kirim. Oh, zaman Ping Kongo, ingat ya lo Ping Kongo? Wah itu sampai viral sih, seluruh dunia. Ya orang sana bego, gue jual $50, $35. Jadi di sana jualnya $250, gila deh. Pantes ada orang pada ngamuk orang sananya. Jadi antar orang sananya kan jualnya $250. Iya. Oh, tapi jangan-jangan emang begitu, dia naikinnya 5 kali kali ya. Dia belinya berapa? Dijual ya pasti 5 kali. Jadi waktu itu kan di sini kan dapat cuma berapa sih? 3000 perak, 3000 perak. Gua kirim, gua juga enggak tahu waktu itu chemical induction kan enggak tahu ya. Ping palsu. Kita kirim aja ke sana gitu kan. Baru dikirim, nyampe pesan lagi. Baru dikirim pas nyampe pesan lagi. Gua curiga ini orang rajin banget. Gua cek kan webnya. Buset $250 sold out. Ping Kong itu Indonesia yang jadiin merah. Untuk yang kimia itu emang dari dulu dipakai ada dari tahu. Itu biasanya dipakai apa begoninya atau apa? Zaman dulu emang ada itu obat itu gitu. Kayak kastuba ya? Mm-mm, kayak kastuba gitu. Sama kayak melano yang dibilang melano pink. Sama, ya akhirnya kan dipakai semua tanaman. Dri itu apa Dri? Tomato pilum apa Dri? Ini Soledad bukan? Iya benar. Gua di Soledad. Belinya enggak tahu kalau Soledad. Beli dari pabrik tuh beberapa pohon. Belinya udah segini. Beli di segini nih. Nah, gua ambil-ambil aja. Ini udah nyender di samping rumah dia. Enggak tahu kalau ini Soledad. Potnya masih potnya pabrik. Iya, pas teman gua datang ini Soledad tuh gede banget ini. Ini Amerika nyari enggak? Tomato film. Terakhir iya. Nyari seluruh dunia kemarin. Goldie E apa lagi? Oh iya. Kemarin Hong Kong ini 8 biji mungkin. Goldie E. Goldie yang far apa yang biasa? Yang far lah. Oh, ini. Tapi itu larutnya gede-gede. Wah dulu gede-gede banget ini gua. Dapat 8 biji dari Cipanas, cuma 10 juta sampai sini. Dapat 10 juta 8 pohon dari Cipanas sampai sini gua antar abang. Oke deal. Taruh ke sini. Udah gua taruh kan? Kemudian 4 bulan kemudian rame itu yang kayak Ellen naikin. Iya. Yang udah itu. Ternyata dari Iki Bandung itu barang kan. Iya, harganya. Nah, temen gue di Swedia chatting, "Oh, lu bisa nemuin kayak gini enggak?" Jadi ternyata sih di blok Eropa juga terjadi gap gitu. Iya, benar. Jadi pasti. Ini dia mau ngalahin kayak Ellen gimana caranya. Lu dapatnya dari gini. Itu dari mana? Dari Bandung, dari Ricky kan. Gitu. Oh. Gua lacak. Ya anak gua kan di Bandung banyak, gua lacak. Ada di ini. Ya itu akhirnya kan barangnya keburu pindah ke Tono kan? Iya. Akhirnya gua mintanya 95 juta 10 pohon, 95 juta. Padahal 4 bulan sebelumnya gue beli 10 juta 8 pohon dengan size yang lebih besar ini. Berarti dulu 8 bulan lalunya 1 juta. Ini bisa bayangin kan? Kan gue shock. Gila lu, harganya berapa? Tapi gue tanya yang orang Swedianya, "Kayalan emang beli berapa?" $1000. Belum termasuk ship. Lu mau $1000? Oke, mau. Lu mau aja. Nah, akhirnya gue tawar tuh 50 juta, 50 juta semuanya kang, 10 pohon. Biar kasih. Bukannya 5.500 ya katanya, kayaknya belinya 5.500. Enggak, $1000 deh. Oh, 1000. Ya kan dia naikin. Naikin dia. Akhirnya kenanya itu, akhirnya tetap 95 juta tuh, 90 juta gue bayar. Tapi pohon ininya jadi 12. Terus PCI dan lain-lain dan segala macam tuh. Warok yang kecil kecil semua. Sebenarnya gua tek tuh sampai sampai sini. Warok kan. Yang gede-gede itu. Itu warok yang gede-gede itu tuh enggak adanya. Adanya di rumah makan apa sih namanya? Jadi orang itu orang dekor. Pohon iya itu, kan biasa buat dekor ini kan pelaminan. Jadi dia kalau mau ngedekor dia beli sama orang daunnya. Ah gua miara aja. Kalau enggak salah totalinya itu pohon yang udah segitu ada 80 pohon totalinya. Tapi gua enggak tahu kemana tuh pada. Terus habis itu enggak lama warok di lokal naik. Telat ya yang lokal justru kan? Iya, telat malah. Telat. Nyiumnya telat dia. Enggak, tapi juga orang lokal sebenarnya suka ya warok dari dulu ya. Suka. Cuman enggak bisa.
Ya handlingnya. Gagal terus kan, rawatnya lama susah kan. Maunya, di sini gimana? Siapa itu kayak gini? Grepes. Keren banget ini. Iya. Keren banget. Yeah. Sama lah. Tapi mending lah ini enggak. Ya maunya kan sangat teduh sekali. Dingin ya. Ya cocoknya Ciapus lah. Nah. Ciapus apalagi Bandung lah sebenarnya. Ya maunya tempat kayak gini. Ini selendang apa dasi diri? Selendang. Pendulipolium. Pendulipolium ini. Di banget ya. Bagus ya. Di sana ada lagi. Ada sedol lu. Ada kayaknya. Mending ngeri. Ya habis, gue dari Malang, gue habisin. Tapi itu bunga putih. Bunga yang putih apa kan? Ya itu kayaknya masih yang hybrid ya. Ya hybrid. Ini kayak, sama satu lagi ada. Kalau ada semua sih gue lengkap. Kayak gini-gini gue suka juga sih. Kan gue mau orang anturium, jadi gue. Iya lah. Misalnya di anturium jadi buka. Coba ke belakang lo. Yuk. Kita ke kebun 17 hektar. Ini rumah di sini juga mas. Mas Ol, rumah juga dekat sini ya? Kita harus naik mobil golf. Sama mur gini, tinggalnya. Nah, ini dari Janbol asli. Hasil Janbol. Ini Janbol House. Rumbol, rumah Janbol. Thank you Mr. Kunzo. Thank you Mr. Kunzo. Ini Rumbol, rumah Janbol. Lo 8 juta setengah 3 pohon. Beli dari Kunzo di antre. Nah, dia mau jual ke gua 13 juta. Dan gua beli. Gue malah beli minum. Ya, coba dua-duanya. Wah. Di sini tuh banyak packing. Gini ya, tahu nggak rasanya kenal subur-subur? Ini loh dikasih gula ini, sama kopi, sama abon. Oh yang hijau tuh yang size segini ya? Gue yang tadi kan gede-gede tuh di sana ya? Oh yang kayak gini sih. Ya. Pokoknya yang siap-siap, kira-kira kuat dikirim aja. Kalau cepat sensi kan emang saya belinya 20 pot waktu itu. Karena gue pikir dia satu-satunya Singonium yang bertajuk seperti Pilo. Apa? Impor. Thailand gila-gila. Kita apa ya? Siapense. Oh ada yang kuning ada yang putih? Enggak emang warnanya awal. Oh gitu. Akuanya mau? Gitu. Kuah. Kuah. Kuah banyak banget kuah ini mah di sini. Petani ya. Petani yang udah pasti kuah. Wah, udah mah. Jadi nggak pernah ya lo kayak beli dijual utuh gitu? Jarang, jarang banget. Maksudnya bukan tipe gue kayak gitu. Jadi gue tuh sukanya tani sebetulnya. Jadi kalau kita potong terus keluar anak itu, wah itu sebuah kebahagiaan tersendiri kalau buat gue gitu. Gue jarang banget jual langsung hari itu juga, walaupun cuannya gede jarang banget juga. Kita memang sawangan itu identiknya sama pisonya itu, pisau, bacoknya itu, sawangan itu. Dan di sini nggak ada cerita pisau harus bersih kan? Potong mah potong aja. Ngapa? Pisau harus steril kayak bule-bule. Aduh, ngapain kelamaan potong? Pakai pakai kuku. Cetek gini dong. Iya, pakai kuku doang gitu. Siapa sih? Pak Greg. Oh, idolamu, idola two in one. Idolaku. Idola kita semua. Pakai kuku gini ya. Ya peluangnya gede banget lah. Bisa bayangin kita negara tropis. Iya. Di sana non tropis. Jadi selamanya kebutuhannya akan terus gitu kan. Kalaupun di sana mati, mereka akan repeat order gitu ya. Ya kita ada yang mati, tapi persentasenya kecil lah ya kalau dibanding di sana. Terus pertumbuhannya kan kita lebih cepat. Gue kepo deh, Bang Paul. Oh, dari bisnis tanaman dari tahun berapa itu? Kalau bisnis tanaman dari 2006. Ah, 2006. Semua tanaman dah gitu. Oke. Okay. Itu berarti udah berhasil beli apa aja? Justru berhasilnya malah yang ini loh, yang 3 tahun terakhir ini ketika ada mulai permanen ekspor itu gue lebih berhasil. Dulu sih ada, tapi kan jatuh bangun ya. Jatuh bangun, tapi mulai berasetnya tuh gue ketika itu. Jadi ketika Korea minta, ketika ada namanya ekspor, ketika ada permintaan dari luar, otak gue langsung jalan, karena gue hafal betul. Ketika ngomongin ekspor, yang dibutuhkan itu ada quantity, quality, continuity, dan variety. Gue langsung ngerti, stop. Quantity, quality. Gue yakin banget Indonesia tidak akan pernah siap dengan namanya ekspor, pasar ekspor. Contoh misalkan, kita kirim size 30 cm. Besok kita telepon lagi, Ciapus. Ada yang 30 cm? Enggak. Enggak ada yang 20, 40. Jadi gak sama, gak seragam gitu ya. Indonesia itu bukannya negara supplier ekspor. Kalau buat gue mah sampai hari ini pun. Kalau Thailand gue percaya, dari tadi yang quantity quality continuity udah nyampe kalau mereka. Jadi waktu itu gue pikir kenapa gue waktu itu dulu gue beli banyak-banyak, gue siapin bibit, karena gue pikir harus gue sendiri yang menyiapkan quantity quality continuity-nya karena itu. Karena lo belum bisa nemu kayak
istilahnya kayak suppliernya gitu ya, petaninya yang dan bisa, gua nggak yakin Indonesia bisa terus nggak yakin, nggak yakin karena gua udah tahu orang Indonesia tipe tipikalnya, emosinya gua udah tahu gitu. Dulu waktu teman gua yang udah besar aja waktu masalah San Sivera itu kebutuhannya 1 juta pohon per bulan itu cuma sekali dia bisa supply. Habis itu sebenarnya berantakan apa ya kuantitinya, kualitinya gitu. Jadi harus bikin sendiri di Indonesia itu. Lu enggak bisa ngandelin orang. Dan jeleknya lagi ya tanaman itu bukan sebuah bisnis yang mudah dibentuk sebuah kerjasama. Gitu. Iya. Makanya gue single fighter karena gue udah beberapa kali kerja sama orang ya, ujungnya pasti ada aja lah. Berantakan ya. Ada jadi gue lebih sendiri dengan segini dengan ya udah dengan segini aja gue. Ya segini aja udah lebih dan cukup lah. Tapi ini spesiesnya ada Sony. Setelah diperdebatkan segala macam terus gue chatting si Mike Mighty. Dia minta lah. Belum sih belum. Michael. Tapi dia bilang dia saya. Tapi yakin, dia narrow bentuknya saya terus. Saya yakin ini dan Sony kata dia. Iya sih. Jadinya kayak mirip. So kalau obliqua kompleks gitu ya. Iya kalau obliqua kemungkinan nggak ditemukan di Asia gitu. Dan nyulur kan? Ini kan nggak nyulur kan? Hey. Emang menurut lo jadi pertumbuhannya gimana di sini? Kalau tempat ini gue jadi panas banget. Gue ke tanaman? Ya beginilah tuh, pada kering, pada apa. Kebutuhan airnya banyak banget jadinya. Ini udah pakai dibantu, pakai sprinklernya masih. Iya. Papi orinya mana? Papi laminum ori, ini hitam. Ori mana nih? Punya orang, udah punya orang gelisnya. Yang ori itu lebih memanjang dia. Ini siang segini ya cahaya lu ya? Iya, cuma segini nih. Ada pohon ini gua kebantu banget gitu. Enak ya. Pohon rambut Andri. Lebih bagus itu deh sebetulnya. Kayak di rumah gua. Jadi nanti gua bogana pot plants 2. Karena ada pohon rambutan juga. Nih, kalau yang ori sih gini. Oh iya. Jadi yang namanya dak mama tuh gua rasa enggak ada di Indonesia deh. Nah, ini ori ini. Ini kalau papi ori agak memanjang. Lonjong ya. Mm-hmm. Tak lancip ya. Nah. Jadi ke bawah. Pas yang itu yang di Danteum. Iya. Tuh. Ini bisa gede banget nih. Wow, gede banget bisa. Penyakit di sini paling banyak apa, Bang Paul? Ini ya itu kuning-kuning gitu, terlalu lembab, terlalu antara terlalu panas sama terlalu. Jamur ya? Kuning-kuning mana sih? Kalau gua sih sebenarnya enggak kehandle ini. Tempatnya terlalu overload sih. Kuning-kuning apa sih? Ya kayak kuning-kuning, tahu-tahu kuning. Kutu salah Andri. Ini. Siapa? Ini. Tapi kalau punya gua ini terlalu penuh. Penuh. Tempatnya terlalu enggak cukup. Pekarianum semuanya. Iya, ini kemarin gua beli 50 pohon langsung. 50 pohonnya. Itu ada yang mana sih? Ini juga. Jadi lebih baik beli kalau dari Papua tuh belinya bonggol aja. Ya. Ini padahal datangnya ada daunnya semua. Sampai sini kering semua. Ya. Orangnya juga bilang, "Bawa aja, Mas." Oh, iya benar. Pakai mos ternyata bagus. Kamu pakai mos ternyata bagus. Ya, karena dia rawa-rawa habitatnya. Nah, kalau di Sawangan nih kayak tempat gue sekarang nih, udah mau masuk musim panas, sebaiknya kasih topping. Oh. Topping ini. Iya topping ini semua kasih Pagnum meses biar kasih keju yang melt. Berarti ini lu nyiramnya ngocorin terus tiap hari? Enggak. Gini sprinkle aja udah. Sprinkle tapi sprinkle kadang gua suka siram juga dalam 2-3 hari sekali sih. Oh. Di sini open for public nggak sih? Enggak dong. Ya, lebih enggak sih. Paling habis ini tayang lu di DM. Yang bagus teduh sih, teduh. Yang tadi Bang Paul sempat kasih tahu. Iya. Sitosperma Beccarianum. Heeh. Cuman di motifnya ada yang menor ada yang enggak ya? Penempatan aja sih. Penempatan ya. Tuh, lucu kan? Iya. Gua lagi suka banget Eropa ini. Oh ya. Jadi orang Indonesia harus punya ini ya. Ya. Ya orang Indonesia harusnya punya tanaman asli Indonesia dong. Iya. Harusnya gitu. Jadi apa aja kalau tanaman yang asli Indonesia yang saat ini lagi on tuh Epipenum Bali ya, SP Bali itu yang mana? Yang Hanoman itu? Nih. Itu kayak gitu 15 sampai 20. Tapi belum kelihatan ya? Ya, colek. Hanoman. Ini sampai 8 ntar ya? Iya. Ada yang gede enggak? Gede. Depan tadi ada satu. Oh, udah mature, belum mature banget sih. Enggak ada. Ada yang lain nggak selain Johnson ini? Tadi ada Beccarium, ada Giganteum ya? Ada Hambali. Saya lupa nama-namanya. Ini ya? Ini Hambali ya? Bukan itu. Bukan lagi ya. Ada Tinikense, ada apa lagi? Oh, Tinikense. Ada. Namanya Hambali mah yang ini. Ya, itu Hambali. Ini yang Hambali. Tinikense ya, apa gitu. Saya lupa namanya. Tuh, lucu. Ada yang sebelah sana tuh. Lo tau nggak kenapa gue suka Kritos dibandingin... Alokasia? Ya.
Kenapa? Lebih gampang. Lebih ya lebih mudah deh. Alokasinya kan drama. Hmm. Lebih enggak drama terus kayak ada warnanya. Warna ini, kan? Ini ya yang katanya Nero-nya apa? Jacqueline. Iya, emangnya. Malah emang ini Jacqueline Nero. Sebutannya orang-orang. Ya, sebutannya Jacqueline Nero tapi kayaknya masih Batwing, keluarga Batwing ya. Nih. Itu juga sisa-sisa kiriman. Kalau ada yang kita ngap, jadi kalau barang Kalimantan tuh biasanya gue atau barang Kalimantan, barang Papua itu ketika ada order baru gue cari gitu. Jarang kita stokin banget karena melihat di sana populasinya banyak, misalnya kayak gitu. Terus tempatnya gue juga nggak ini nggak penuh. Tapi sebenarnya ini bakalan ini nggak sih, bakalan hits nggak sih ini sih? Ini yang sebelah sana tuh punya orang Belgia. Kawa Johnsoni itu udah lama di kultivar. Iya, cuma kan dia sebenarnya kan kalau untuk houseplant ya kan berduri. Betul, ya. Ya. Tapi karena ininya kali ya. Eksotik. Eksotik ya. Merah. Nih, batangnya tuh ada durinya. Ya pagrek aja nyilang kan ya? Iya. Tapi kan dia biasanya sih kalau pagrek itu visibility-nya nembaknya. Karena dia gitu. Ya, karena dia suka caladium katanya. Tapi caladium itu kan dorman. Kalau itu kan sebenarnya enggak ada dormannya kan, terus daunnya juga berwarna. Terus kan yang itu berduri, dia mau bikin yang nggak berduri gitu kan. Ini kreatif banget loh. Ini kan mbak jaringan nih, kan ada jegokannya. Disimos. Paling ngerambat. Tapi soal kreatif loh. Idenya muncul dari situ-situ. Terus ini apa, mulai pakai ini karena ada limbah. Packing. Limbah styrofoam packing. Terus gue pikir, kalau mau cutting itu kan lebih baik sama ini lebih mudah kan. Iya. Dan itu kan tanamannya pucuknya nggak bakal stres. Oh, jadi nanti kalau lo cutting-cuttingnya sama ini-ininya ya? Dong, sama styrofoamnya. Terus, ya, bagus juga ya? Sampai tembus. Tapi ini hanya styrofoam packing, misalnya kayak... Ya, styrofoam bekas packing gitu. Ini dikerok gitu tengahnya? Iya, yeah, di... Oh, kita bikin aja gimana? Turus gitu. Styrofoam. Kan idenya dari Paul. Jual. Kita bikin, tapi kita udah langsung kita ini apa? Patenin. Lebih bagus ya pakai itu. Kita lebih gampang ya? Jadi cuttingnya langsung ini ya, bagus juga idenya. Kalau pakai mod kita beli, jadi... bikin... Kalian beli ya, yeah. Itu merchandise Sobat Potek. Merchandise Sobat Potek. Kalau pakai moss itu lebih ini ya. Terorus. Styrofoam turus. Ini hederasium variegata. Oksi, yang oksi tapi yang oksi. Apa? Apa namanya? Hederasium. Oksi apa namanya? Apa namanya? Ada dua jenis kan ya? Hederasium. Hederasium, oksi apa gitu? Mican, bukan? Iya, mican. Zum-zum-zum. Hederasium. Zum-zum-zum. Hederasium oksi apa namanya? Akhirnya kata Pan juga ini juga termasuk perak ini bukan perak aja, kata Pan apa ya? Ini? Officinalis ya? Officinalis? Iya, masih warga officinalis juga ternyata. Apa bedanya itu? Dia nggak setebal Truby ya? Apa itu? Ini, Syndapsus. Nah ada lagi yang biru, yang bagus nih, part ininya biru. Itu cerita barangnya udah nyampe ke Thailand, lewat Ciparhan yang sekarang di Kaniga. Itu on fire itu. Yang di Kaniga? Iya, dari Parhan itu. Ya. Oke, Sobat Potek, tadi kita udah sempat kasih info ya kalau misalnya Bang Paul tuh dari mulai awal ekspor kayak gimana, ternyata juga bisnisnya adanya di rumah ya. Jadi, berdarah-darah. Lu terinspirasi ya? Inspirasi. Mau ngapain abis ini? Motong! Oh, gua terinspirasi mau bikin. Gua tidak akan mau lagi ngarepin tanaman tinggi-tinggi, potong aja udah. Potong, bikin turus, ini namanya Terorus. Terorus. Styrofoam turus. Kayak dinosaurus gitu ya. Styrorus, Styrorus. Bagus-bagus. Terus Bang Paul punya pesan nggak buat Sobat Potek yang mungkin baru mau mulai nih bisnis? Ya, ya atau mau mulai ekspor lah. Ya, ya kalau kaitannya dengan ekspor itu kan berarti lebih ke quantity tadi ya. Quantity, quality, continuity, variety. Jadi sebetulnya kebutuhannya itu kan karena hampir seluruh dunia kan kebutuhan tanamannya jadi sangat sedikit sekali ya jumlahnya di kita itu. Jadi kalau menurut saya tadi yang Adi bilang potong aja terus perbanyak sebanyak-banyaknya. Potong. Enggak perlu dibesarin, enggak usah gede-gede. Dibanyakin aja. Kalau gede-gede itu kalau punya kebun raya aja ya. Iya. Jadi dibanyakin aja jumlahnya. Kebutuhannya karena memang banyak banget, cuman tadi nanti ada depresiasi harga paling ya. Itu kan wajar lah gitu. Kalau ada depresiasi harga paling ya yaudah kita gedein dulu. Ini ya cara kan? Cara apa mensiasati beli kemahalan itu adalah dengan perbanyak ya. Banyak quantity gitu. Over quality. Betul. Jadi mainnya main di quantity gitu ya, bukan ya, memang quantity harga. Kok kalau kebutuhannya quantity ya. Nanti harga enggak masalah mau berapa aja. Betul. Kalau quantity terpenuhi harga jadinya masuk kan? Iya, jadi masuk. Tapi kan
continue. Betul, gitu, continue dia. Sama aja kok kita jual sekarang 10 juta nanti 5 juta kalau kita punya 2 apa 5 kan sama aja. Benar. Tuh, dengerin. Terus tadi yang bisa kita dapat dari situ adalah kalau saya mikirnya jadi kita ngelatih kesabaran kan. Iya. Melatih kesabaran, mengasah insting, feeling gitu. Apalagi ini hubungannya makhluk hidup lah ya. Iya. Tanaman itu adalah makhluk hidup. Kalau ya buat belajar sih kalau betul. Sama itu belajar kan, sih. Jadi customer-nya jadi loyal kan karena mau cari ke Paul pasti ada terus gitu kan. Ya, itu kan berarti nanti lebih ke variety kan. Iya, variety. Kita bonus lah ya jatuhnya ya. Variety-nya dibanyakin. Okay. Itu aja sih kalau buat saya. Kita ada di mana, Dri? Sawangan. Sebentar. Kayak gue lagi takjub sama ini. Monstera bintik-bintik. Marbal itu. Kita lagi ada di Sawangan. Iya. Kok biasa aja sih? Gue udah mau gejolak tadi. Bukan, ini gue masih penasaran coy. Tadi lagi mikir nih, pantunnya apa ya, Bang? Gini coy. Panas. Apa panas aja? Jalan-jalan. Tadi udah. Thank you ya. Jangan lupa beli Teronus. Terorus. Teronus. Segera. Segera di marketplace kesayangan Anda. Dah.